Oke, selamat datang di Pertamax 7.com channel. Salam bebek mania. Motor yang cukup sulit ya dicari zaman now, karena sekarang musimnya Matic memang. Sudah beberapa belas tahun nih musimnya Matic. Dan untuk ketemu motor bebek, wah susah. Jadi saat saya ketemu motor bebek, ya paling tidak saya punya videonya untuk dokumentasi ya. Di depanku ada Yamaha Jupiter Z1, warnanya biru, harganya lupa ya, 19 berapa, saya tak cek dulu. Oke, harganya sendiri di Wonogiri Sukses per bulan Juli 2022 adalah Rp19.610.000. Dan untuk detail warna birunya ya seperti ini. Saya ketemu Jupiter Z1 warna biru ya, akhirnya. Ini warna yang Yamaha banget. Pelek depan dia belum tubeless ya, dia pelek racing saja, tapi belum support untuk ban tubeless. Dibalut dengan ban merek Jepang, YRC NF 63 ya, ukuran 70/90, strip 17, strip artinya ban bias 17 inci. Dia masih pakai ban dalam ya, karena dia namanya adalah TT atau tube type, tipe bannya. Oke, lanjut untuk bodi-bodi seperti ini ya, warna biru dengan stripping ala-ala karbon dan juga strip warna emas. Ini mirip dengan warna hitam kemarin yang saya bahas. Lagi-lagi saya ketemunya di Yong Motor Wonogiri Sukses ataupun Yasuka Motor Wonogiri Sukses nih, seperti ini. Sip. Logo Yamaha Garbu Tala warna silver, logo strippingnya warna silver. Set warnanya warna putih yang kontras dan juga dia tentu FI alias fuel injection. Untuk stripping seperti ini ya, Yamaha Jupiter Z1. Ini warna yang 2021. Tapi ingat, tetap ini rakitan 2022 alias warna terakhir ya ini. Stripping terakhir di 2021 modelnya. Tapi kalau rakitannya tetap 2022 nih. Jadi untuk warna baru belum datang ya. Tak jahat. Nih, kodenya M ya. N bukan M. Kalau N itu 2022, kalau M itu 2021. Sudah jelas. Lanjut. Covernya body strippingnya Z1 putih dengan tulisan Jupiter fuel injection. Oke, footpacknya empuk ya, karet punya. Dia masih ada kick starternya tentunya, pemirsa pasti seneng nih. Tentu ada electric starter juga. Video maintenance seperti ini. Aku cuma mengulang video kemarin, cuma warnanya beda ya. Ini warnanya biru. Top speed di 160 km/jam. Ini odometer sudah jalan di berapa nih? 1,3 kilo. Maklum ya, digeser-geser ya. Ada meteran bensin, ada indikator untuk ini gear ya. N1234 nggak kelihatan ya di sini ya. Nah di sini pokoknya ada lah. Ini nggak bisa dinyalakan ya. Terus ada indikator lampu netral dan juga untuk mil. Nih mil. Nggak begitu kelihatan nih bro. Tuh netralnya di sini. Ini lampu jauh ya. Oke, untuk saklar kanan ada tombol starter. Nggak begitu fokus kameraku. Nah, saklar kiri ada lampu jauh, lampu dekat, dan juga klakson. Sip. Untuk kunci kontak masih konvensional ya. Dia masih modelnya kita lihat. Oh, keris. Kelihatan banget ya. Modelnya keris. Tapi sudah magnetic shutter key. Untuk buka jok lewat sini. Gampang ya. Misalkan tak tutup dulu. Sudah nutup, kita buka putar ke arah kiri aja. Sudah. Buka. Nih. Bagasi seperti ini. Tangki bensin di sini, ini fuel pump. Ini untuk meteran bensin. Kapasitas tangki aku lupa ya, 4 liter kalau enggak salah. Nanti ada teksnya ya. Lanjut. Suspensi depan teleskopik. Rim depannya adalah sakram hidrolis 1 piston. Master rimnya di 11 mm ya. Mereknya Akebono kalau Yamaha seperti ini. Untuk rem belakang tromol. Lumayan lah pakemnya. Terus suspensi belakang dia pakai swing arm dengan pegas ganda ya. Suspensinya pegas ganda warna hitam. Mereknya Kayaba. Lanjut ban belakang mereknya Jepang juga. YRC apa ya? Enggak kelihatan ya, bro. Enggak kelihatan. Tak geser dulu. YRC NR78. Ukuran 80/90, strip alias ban bias, ringnya 17, MC motorcycle. Oke. Lampu depan bohlam ya. Tuh. Lampu depan masih bohlam. Sein depan masih bohlam. Oke. Terus untuk lampu rem dia juga
masih bohlam seingatku. Terus lampu sen dia bohlam. Tapi lampu posisinya masih bohlam ini. Untuk menyinyari plat nomor juga. Oke, lampunya seperti ini untuk Jupiter Z1. Lanjut tentu dia masih menggunakan ini. Sprocket ya. Nih, sprocket dan rantai untuk final drive. Dan bedanya dengan Vega, ini enggak ada chain protectornya, Pak De. Jadi kalau amit-amit ini lepas ya, dia bisa masuk sini. Masuk antara baut ini, baut gear sama dengan menabrak ke swing arm. Jadi ini enggak ada untuk protektor rantainya. Beda ya sama Vega malah. Untuk mesin 114an cc SOHC 2 klep berpendingin udara spoi-spoi. Tuh, ini motornya kenceng katanya. Transmisi bebek 4 speed. Netral 1 2 3 4. Nambahnya di sini. Tambah-tambah untuk ngurangnya di sini. Oke. Namanya itu aja sih. Ceritaku ketemu dengan Yamaha Jupiter Z1 warna biru. Akhirnya ya ketemu warna biru. Ini edisi terakhir untuk 2021 karena di 2022 sudah ada warna baru lagi. Oke, itu aja mengenai ketemu Yamaha Jupiter Z1 biru yang keren. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini maupun motornya, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Karena tak cek ternyata banyak yo yang cari motor bebek dan memang harus inden. Ingat ya, sabar harus inden. Ya wes, semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bebek mania, mantap.